أتمشى إلى بعد ولا تنسى إهمل الرباط إذا كنتم أمة محمد أجبنا السلام بالنشاط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang terhormat segenap dewan juri yang arif bijaksana dan tak lupa pula kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan yang mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, tauladan terbaik akhir zaman, beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya saya di sini untuk berpartisipasi dalam lomba Musa dengan membawakan tema pengikisan akhlak dan moral generasi muda zaman sekarang. Hati-hati dan waspada, akhlak moral harus dijaga karena zaman sudah tua. Cari amal untuk bekal tua. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problemnya. Yang penting berbudi mulia, beriman serta bertakwa. Moral merupakan gambaran diri seseorang mengenai tingkah laku dan gaya hidup bermasyarakat. Moral dan akhlak sangat berkaitan dengan gaya hidup dan pergaulan zaman serta teknologi. Semakin canggih perkembangan zaman, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup. Segala perkembangan mengandung nilai positif dan negatif, tergantung bagaimana setiap individu dalam menyikapinya. Pada zaman sekarang ini, tidakkah kita lihat banyak pemimpin yang tidak berakhlak dan beradab? Tidakkah kita berpikir banyak kader yang tidak berkarakter? Dunia ini sudah tua. Indonesia butuh pemimpin yang tidak hanya pintar, berpengalaman, dan juga berpangkat. Tapi negara Indonesia juga butuh pemimpin yang bermoral, berakhlak, dan bermartabat. Lalu untuk apa ketika ada pemuda yang tampan, berpengalaman, memiliki viewers jutaan dengan senyum yang menawan sehingga membuat para gadis sampai pingsan? Tapi tetap saja jika ia tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, maka keberadaannya tidak akan pernah dihormati dan dihargai. Mustafa Bisri mengatakan, caci maki dan fitnah sama sekali bukanlah argumentasi dan jauh dari akhlak Islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maruha. Inna lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Tidak ada kata terlambat untuk berbenah diri. Dalam hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan, Inna min uhibbukum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanakum akhlaqan. Yang artinya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka dari itu, mulai dari sekarang lakukan introspeksi diri. Sudahkah kita berbudi pekerti yang baik? Jika belum, lakukan perubahan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan perbaiki diri? Negara Indonesia butuh pemimpin yang beretika. Kalau bukan kita, lantas siapa yang akan memimpin negara dan bangsa?
dengan menanamkan etika-etika yang mulia. Dzakir undur makola wala tandur mankola. Jalan-jalan ke tanah Jawa, jangan lupa membeli anyaman. Berpartisipasi di lomba musa, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Syukran katsiran ala husni ikhtimamikum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.